Balik lagi di Ruang Dengar dan Ruang Ekspresi Tersajakkanlah. Dan kali ini kita episode spesial. Ya, kita episode spesial di Ruang Dengar Tersajakkanlah. Ada bintang tamu di sini. Ada bintang tamu, dan pastinya lihat dong setting tempatnya. Ya gak sih? Gue tuh sebenernya kayak langsung cek. Jadi kita tuh ada di tempatnya Pak Iskandar SP, ya kan? Dan beliau itu punya satu tempat kafe yang fancy banget, kelihatan di belakang, ya gak sih? Ya, jadi kita kesini sebenarnya mau pansos ya. Ngopi dulu Pak Is. Iya, dan kalau misalnya teman-teman tahu, ini lokasinya ada di Cibinong. Nggak jauh dari Pemda sih sebenarnya. Betul tempatnya banget. Gua rekomen banget. Namanya apa nih? Asmara Coffee ya, Pak? Asmara Coffee. Asmara Coffee. Sesuai dengan nama pemiliknya. Oh, benar. Oh, gitu. Ya. Apakah menimbulkan asmara-asmara lainnya? Iya. Yang biasanya lu semua ngelihat gua sama Ami ada di studio Tersajakkanlah, dan hari ini kita berkunjung ke Asmara Coffee karena memang kita tuh apa ya, pengen ngebagi tentang keresahan dari hubungan antara apa yang mana hubungannya? Keterbutuhan tempat. Nah. Jadi guys, kita tanpa apa ya, bukan nggak sengaja juga ya. Ketemu sama Om Is juga di sini gitu kan, dan tiba-tiba beliau ternyata punya kafe yang oke banget. Ya, gitu. Jadinya balik ke tema awal adalah kita bakal bahas keterkaitan seni literasi dengan lukisan. Nah. Oke, di sini masih ada Pak Is. Kita kenalan dulu. Di sini ada Pak Iskandar Surya Putra. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Is. Formal ya jadi. Kayak talkshow kita. Enggak, yang nonton yang biasa ngeliat gue, ih gila, sopan banget gitu. Yes, jadi latar belakang Om Is ini memang seorang pelukis ya Om ya. Yeah. Udah berapa lama Om melukis? Kalau melukisnya sejak kecil. Oh, oke. Ya. Tapi kan mulai perjalanan, terus kita pernah sekolah juga. Emang Pak Is latar belakangnya sekolah ya? Ya, dari sekolah menengah seni rupa, terus ke Akademi Seni Rupa. Akademi Seni Rupa Jogja? Seni Rupa Jogja. Jogja. Berarti memang dari kecil sudah set nih menjadi seorang seniman lukis. Gitu. Wah, ini udah pattern gue, jadi gue berarti sudah berpuluh-puluh tahun ya hidup sebagai pelukis. Ya, betul. Mantap. Lu gimana? Saya mau pulang saya. Nah itu tadi sekilas tentang Om Iskandar sendiri. Jadi, kalau teman-teman boleh tahu, media lukisnya Om Iskandar ini juga ada yang khusus. Oh iya, itu unik. Apa yang Pak Is hasilkan karyanya adalah satu baju, painting di baju ya. Itu gimana sih ceritanya Pak Is? Jadi begini, kebetulannya saya mempergunakan cat akrilik. Nah, cat akrilik itu juga bisa dipakai sebagai media untuk melukis di atas baju atau di atas kaos misalnya gitu. Nah, jadi karena kita juga punya ada beberapa orang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan aktivitas. Nah, mulailah kita bentuk aktivitas itu dengan workshop-workshop, misalnya melukis di atas tas, melukis di atas kaos gitu. Yang jadi pertanyaan gini Pak Is, kita sama-sama tahu ya, misalnya kaos sablonan itu kan kecuci aja, baru beli 3-4 minggu kecuci, udah berubah lagi. Udah berubah gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya manual gitu kan. Apalagi manual. Terus kena gosok lagi itu kekuatan dari sebenarnya kan yang orang awam kayak kita tahu bahwa yang ngelukis gitu kan, terus ngelukis di baju. Apakah emang itu awet atau gimana Pak? Nah, justru kayak saya katakan tadi, akrilik ini kan bermacam-macam jenis. Gitu. Nah, sejak tahun 88 saya sudah mulai membuat eksplorasi lah. Di samping kita juga belajar dengan seorang yang paham tentang cat itu. Terus saya mencoba mengeksplor supaya cat ini tidak hanya bisa tahan di atas kanvas, tapi juga bisa tahan di atas materi-materi yang lain gitu kan. Nah, setelah itu mulai kita nyatakan sebagai layak. Nah, mulailah kita sebar dia untuk bisa beraktivitas di atas bermacam-macam media tadi. Berarti permulaan ide itu bisa di atas kaos itu sudah lahir dari sebelum Pak Is masuk kejuruan atau setelah ya? Setelah. Okay. Kalau sebelumnya kita masih pakai cat-cat yang itu kena yang awalnya bisa ke kaos itu emang nyari sesuatu yang beda atau apa yang bisa bikin inspirasi Pak Is ke kaos itu? Jadi begini, saya berpikir begini, Indonesia ini sangat banyak masyarakatnya gitu. Okay. Dan perkembangan seni rupa itu sangat terbatas menurut saya gitu. Okay. Di zaman itu? Ya di zaman itu. Oh, okay. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang misalnya pameran lukisan, kita bayangkan gitu. Kita bayangkan, terus yang beli pasti orang-orang yang memiliki ekonomi yang cukup. Okay. Bukan hanya itu, tapi dia juga terposisi sebagai orang-orang yang berada di kalangan menengah atas. Betul. Nah, okay. Image-nya lukisan tuh ya? Image lukisan. Setuju saya. Terus lukisan itu dibeli dan dibawa ke rumahnya, gitu kan? Selain ada di ruang pameran, ya kan? Nah, pada saat di ruang pameran saja tidak semua masyarakat itu bisa ikut menikmatinya. Kadang-kadang yang menengah-menengah bawah atau yang biasa-biasa aja agak enggan masuk ke dalam. Minder Pak. Minder. Terus setelah itu barang itu dibawa ke tempat orang yang membeli tadi, yang juga kalangan tertentu juga. Terus saya berpikir, kapan mereka-mereka yang berada di bawah melihat karya-karya yang lumayan bagus gitu. Okay. Ya, karena kalau hanya ditaruh di kanvas, berarti akan terbatas yang melihatnya. Oke. Okay. Karena perjalanannya tadi kan, dari rumah pelukis dibawa ke ruang pameran, terus dibawa ke rumah orang itu. Nah, terus saya bilang sama teman-teman, kenapa kita nggak membuat lukisan itu di tempat yang mudah dilihat? Misalnya melukis di atas kaos. Kalaupun yang membeli itu orang-orang yang ekonomi cukup, tapi kan barang itu dipakai. Betul. Gitu. Jadi kalau dia pergi, paling enggak turun dari mobil tukang parkir lewat. Nah, benar. Oke. Okay. Gitu. Jadi lebih membumi di mana hampir semua orang. Oh, oke. Okay. Ya. Betul. Jadi itulah saya mencoba untuk mencari akses bagaimana menyebarkan karya-karya yang dibuat gitu bisa terlihat oleh semua lapisan. Berarti yang memakainya itu bisa dibilang adalah galeri berjalan. Ya, seperti itu. Bisa juga. Seperti itu. Sebenarnya kalau kayak gitu Pak Is latar belakangnya dari orang yang berada, berkecukupan, atau memang berangkat dari latar belakang yang kayak apa terbatas. Semua terbatas, apa terbatas. Ya udah akhirnya. Ya itu, saya termasuk yang terakhir tadi. Oh gitu. Emang nggak salah. Lu jangan berhenti berkreasi guys. Kalau kayak gitu guys. Itu melahirkan satu kreativitas untuk mencukupi apa yang kita butuhkan. Dan pada saat itu, kalau orang itu berada dalam ekonomi yang seperti itu, pastinya akan merasa sangat kesulitan. Karena zaman itu di Indonesia sendiri juga tidak banyak materi yang memadai untuk dipakai. Itu tahun berapa tuh Amis? Tahun 70-an. 70-an. Okay, siap. Nah, saya masuk sekolah menengah seni rupa tahun 75, 79 saya masuk ke akademi. Berarti di bawah tahun 80 kan? Ya. Nah, saat itu orang-orang yang bisa mendapat materi itu cuma orang yang bisa pergi ke luar negeri. Oh, iya, oke. Okay. Gitu. Eksklusif juga ya, Om? Ya. Okay. Jadi pastinya itu orang-orang yang memang punya ekonomi cukup. Nah, terus juga nggak bisa banyak yang mereka bawa. Sehingga kita nggak bisa melihat barang atau bisa mempunyai barang itu gitu. Kalau kita nggak nitip misalnya gitu. Kalau kebetulan ada saudara atau teman yang berangkat keluar kita titipin. Jumlahnya juga relatif sedikit. Nah itu kira-kira begitu. Makanya saya mencoba untuk bisa belajar bagaimana membuat akrilik itu yang punya daya tahan yang cukup kuat, sehingga pada saat dia diletakkan di tempat barang pakai gitu, yang kita sebut seni terap, ya kan? Applied art. Jadi kan ada dua seni murni dengan seni terap. Oke. Okay. Gitu. Nah, seni terap itu seni yang diaplikasikan kepada barang-barang pakai. Misalnya kaos, baju, di sepatu, di tas gitu kan. Nah, karena barang itu barang yang dipakai dan dia harus punya daya tahan yang terhadap maintenance, harus dicuci, disetrika, misalnya. Dipakai lagi. Jadi kalau lukisan itu kan selesai dibuat, ya udah dipajang. Ya, atau sentuh lagi. Berarti itu karya yang harus benar-benar kuat karena memang sentuhannya setiap saat sih. Ya, aplikasi akrilik saya kira-kira 11 tahun. Wah, oke. 11 tahun. Ya, jadi dari tahun 88 sampai tahun 99 baru mulai saya merasa bahwa cat saya itu layak untuk dijual. Oh, oke, perjalanannya. Ya, perjalanannya. Ya, sudah tahun itu artinya bukan hanya mempelajari tapi juga mengumpulkan biayanya kan. Karena menjual cat itu kan juga butuh biaya yang lebih banyak daripada hanya sekedar kita pakai sendiri. Iya sih. Karena produksi sendiri jatuhnya ya. Karena produksi sendiri. Sungguh menginspirasi. Maka dari itu Pak Iskandar kita jadikan endorser di buku kita. Jadi kita punya buku. Guys. Padahal saya bukan penulis ya. Nah, itu dia memang. Itu dia. Kita ulik sekarang. Apa keterkaitan dunia lukisan dengan dunia tulisan? Betul sekali. Nah, ini kita coba lihat bagaimana opini dari seorang pelukis tentang tulisan itu sendiri, Pak Is. Ya. Saya memang bukan penulis, tapi paling tidak sekali dua kali pernahlah membaca puisi kan. Iya. Gitu. Saya merasa bahwa semua yang ada di situ juga punya keterkaitan dengan dunia kita, karena kita ini sebenarnya satu ruangan, satu rumah, hanya berbeda kamar. Gitu. Oke. Ya kan. Oke. Kalau pelukis itu di kamar yang sebelah kiri, mungkin penulis di kamar yang sebelah kanan, mungkin ada seni lainnya di sebelah belakang. Jadi kalau ditanya keterkaitan itu, saya pastinya akan menjawab ada. Oke. Nah, tinggal masalahnya keterkaitannya di mana, itu kan harus dijejaki antara dua pelaku tadi. Betul. Nah, tapi kalau dari opini Om I sendiri nih, kalau melihat teman-teman juga kan udah nih sempat melihat tulisannya gitu. Tulisan itu sendiri gimana sih dari kacamata seorang pelukis? Arti sebuah tulisan. Arti sebuah tulisan. Nah, kalau arti sebuah tulisan mungkin yang lebih memahami kan si penulis itu sendiri. Tapi kan saya hanya bisa merasakan bahwa orang ini memiliki apa? Sisi kejiwaan. Iya, tujuan. Terus bagaimana dia mengambil bahan-bahan dari alam imajinernya mereka sendiri. Nah, seperti kita juga akan mengambil dengan cara yang sama, gitu dari apa yang kita sebut alam imajinasi tadi atau alam imajiner. Cuman kita mengaplikasikan apa membuat aplikasinya terhadap media yang berbeda gitu. Saya sebagai pelukis pastinya akan mencoba merespon tadi dengan visual, dengan bentuk-bentuk yang mungkin kita pikir apa punya keterlibatan yang agak ngepas sama kita punya imajiner. Nah, sebaliknya mungkin si penulis tadi juga dengan cara yang sama dia mencoba merespon tadi dengan tulisan. Gitu. Saya kira hanya berbeda aplikasinya saja, tapi proses sebelumnya terwujudnya sebuah karya itu saya kira kurang lebih sama ya Pak. Saya kira apalagi tadi dikatakan dalam satu rumah yang sama, bahkan tadi kan pada apa ya unsur utamanya itu kan ada keterkaitan satu sama lain gitu. Pasti. Walaupun berbeda-beda kamar. Pasti. Nah, kalau dari udah ada keterkaitannya gitu kan, kira-kira mungkin nggak sih ada kolaborasi antara dunia tulisan dan lukisan ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Seperti ini sebenarnya jawabannya tinggal bagaimana pelaku itu mau melakukannya gitu. Jadi si para pelaku seni ini ya? Ya, mungkin sebelumnya sudah ada pertanyaan seperti tadi, tapi mungkin di zaman-zaman yang berbeda juga akan berbeda juga respon karena kondisi yang dimiliki masing-masing itu berbeda-beda gitu. Nah, sejauh ini kalau saya lihat sekarang ini cukup banyak kemudahan yang kita capai, materi pun juga kelengkapannya juga bertambah. Saya kira apa salahnya kalau masing-masing pelaku tadi berkomunikasi gitu. Nah, itu akan lebih cepat terwujudnya sebuah karya. Jadi itu kan perlu ada komunikasi gitu. Kalau kita sudah tahu bahwa asal mulanya sama gitu. Nah, tapi kan kalau kita mau berkolaborasi kan kita mesti ketemu langsung dengan pelakunya gitu. Misalnya saya dengan alam imajiner itu perlu. Betul. Ya? Gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi komunikasi, saya yakin pasti akan ada medan baru yang dibentuk. Gitu. Kalau saya pribadi nih punya satu pertanyaan, Pak. Seberapa penting sisi seni terhadap kejiwaan seseorang, Pak? Sisi seni secara umum? Ya, secara umum terhadap kejiwaan seseorang. Baik ke? Ya, kalau, baik seorang pelukis, penulis? Overall. Saya yakin seni itu sangat berperan kepada setiap orang. Kalau dia memiliki, entah itu seni melukis, entah itu menulis, entah itu seni apapun, ya kan? Teater, film, dan segala macam, itu kan banyak. Nah, karena seni itu kan meresponnya itu kan tidak cukup tidak bisa dengan ketergesaan gitu. Seni itu meresponnya perlu dengan waktu yang lebih perlahan, yang soft maksud saya gitu. Nah, gerakan yang seperti ini kalau orang itu mencoba melakukannya pasti akan berpengaruh pada gerakan-gerakan dia yang lain gitu. Gitu. Sehingga dia tidak mudah mencapai sebuah keputusan hanya dengan sekali respon misalnya gitu kan. Oh, mungkin akan ada pengulangan gitu. Dalam seni kan selalu akan ada katakanlah plan A, plan B, plan C misalnya gitu. Nah, cara seperti ini saya kira akan membuat orang menjadi lebih cermat gitu. Itu keuntungannya, itu salah satunya. Itu kalau dalam bahasa yang lainnya mungkin orang itu akan menjadi lebih sabar kalau dia melukis misalnya gitu. Kalau orang nggak sabar, bagaimana dia bisa melukis gitu. Nah, jadi bentuk, apalagi realisme misalnya, bentuk itu kan sangat membutuhkan fokus, kecermatan gitu. Nah, kecermatan tadi akan menuntut gerakan yang perlahan gitu. Berarti kan, kalau seni itu sendiri mah nggak bisa dipaksain ya Pak Is? Jelas, karena seni itu kan tumbuh dari dalam diri orang. Tapi itu sendiri. Tapi konsistenitas perlu? Sangat perlu. Gitu. Guys, konsisten guys. Karena konsisten dulu. Iya sih memang. Karena apapun kalau kita membiasakan untuk melakukannya, itu akan membuahkan sesuatu yang masuk ke dalam diri kita atau yang tertanam dalam diri kita. Gitu kan. Gue dulu. Gue ada satu lagi. Gue punya. Siap, bos. Gimana Pak Is, para kaula muda nih Pak Is, menyadari dia memiliki satu bakat seni Pak Is? Karena saya, teman-teman saya banyak tuh kayak ngerasa, aduh, kayak terlalu banyak distraksi yang ngebuat kita tuh nggak, susah banget nemuin kita tuh bakatnya di mana sih sebenarnya untuk seni itu jadi kendala di dunia milenial sih mungkin sekarang. Ya, bukan hanya milenial, itu sebenarnya kendala dari zaman kita dan sebelumnya juga akan sama. Sama, gitu. Masalahnya gini, terjadi seperti itu karena kita belum memiliki karya. Kita belum sampai kepada bagaimana memproses sebuah karya. Gitu. Sehingga yang kita lihat tadi adalah karya-karya yang akan kita tuju, karya-karya yang akan kita buat. Nah, karena yang kita lihat itu tidak ada pada diri kita, ada pada diri orang lain mungkin, atau yang di luar kita, kita merasa kurang percaya bahwa kalau kita buat seperti itu, apakah bisa seperti itu? Nah, itu dia. Benar. Itu pertanyaan. Selalu menimbulkan tanda tanya besar. Ya. Selalu. Karena kan pertanyaan besarnya pada saat kita tanda tanya, kita tuh bisa apa enggak, atau kita punya sisi bakat seni atau enggak. Penilaian terhadap karya orang terus. Nah, itu dia. Kita pengennya jadi seperti dia gitu kan. Nah, patokannya selalu gitu. Itu wajar lah, kalau dialami sama setiap orang seperti itu wajar. Yang penting saya bilang gitu, tanya kepada diri sendiri, saya ini mau apa? Ya kan, kalau diri sendiri sudah menjawab bahwa saya ini mau menjadi pelukis atau mau jadi penulis atau mau jadi apa, ya kan? Nah, itu cukup, jawaban dari hati kita itu cukup menjadi panduan bagi kita, cukup menjadi patokan bagi kita. Lakukanlah itu. Saran saya itu gitu. Kita balik lagi tanya sama diri kita lagi ya Pak Is? Iya gitu. Jadi sementara abaikan dulu yang kita lihat, abaikan dulu semuanya, tanya dulu kepada diri kita, gitu. Kira-kira kita ini sukanya menjadi apa gitu. Nah, begitu kita suka menjadi sesuatu yang anggaplah A misalnya, nah kita baru mulai menggerakkan diri kita untuk arah sana gitu. Dan jangan berpikir tentang teknis. Karena kita belum tahu gitu. Kalau kita berpikir tentang teknis, berarti kita akan menemui banyak kesulitan. Berarti benar-benar pondasinya dulu nih, keyakinan kita dulu. Nih. Lupakanlah syarat-syarat dan lupakan semuanya gitu. Karena seni itu sangat tolerir terhadap semua cara. Guys. Gitu loh. Seni itu sangat karena menuntut banyak kreativitas ya. Gue apa tolerir? Ya, sangat mentoleransi cara apapun maksud saya. Seni itu toleransi gitu. Untuk semua. Jadi cara. Jangan pernah merasa Kalau saya pakai cara seperti ini salah. Oh. Kalau ini mungkin cara dia dengan saya berbeda. Seni itu bukan dia yang ngebuat lu serba salah. Dia, gitu. Nah, karena kita salah terlalu banyak melihat orang, sehingga apa yang kita bisa lakukan tuh mungkin jadi ketutup gitu. Yeah. Karena selalu mengcompare, dia kok udah sampai sana, gue baru sampai sini gitu. Ya, ya artinya menjadi kurang pede karena berbeda caranya gitu. Nah itu. Nah itu menurut saya justru cara yang berbeda-beda itu yang harus kita hormatin, bahwa memang harus beda. Emang tuh. Oh, gitu. Bineka memang harus beda. Tuh memang iya. Gitu bener. Karena si A, si B, si C udah beda gitu. Nah. Jadi memang harusnya caranya juga nggak sama gitu. Jadi kamu jangan pernah nyamain aku gitu. Perbedaan itu sebuah anugerah menurut saya. Anugerah. Betul, nah itu dia. Nah, tapi kalau misalnya udah nih dari dalam gitu kan ya, udah kuat. Sebenarnya lingkungan dari luar juga kan berpengaruh kan? Berpengaruh, tapi kan kita kan bisa memilih yang mana yang pantas buat kita ambil, mana kita nggak perlu kita ambil. So, tadi udah dibilang bahwa perbedaan itu adalah anugerah ya Om ya. Nah, walaupun kita berbeda-beda tadi bahkan kita sebenarnya dalam satu rumah yang sama gitu kan, hanya berbeda kamar. Nah, jadi kalau kemungkinan dari ranah seni tulisan dan lukisan ini ada nggak sih kolaborasinya? Kan tadi kalau nggak salah kita sudah bicara tentang asal mulanya, proses tadi. Betul. Nah, jadi kalau yang namanya proses awalnya kita itu dalam satu ruang yang sama, hanya keluar atau mengaplikasinya dengan yang cara berbeda-beda. Saya kira nggak ada salahnya kalau kolaborasi itu terjadi gitu. Gitu. Hanya mungkin belum dikerjakan atau kalaupun sudah dikerjakan belum terlalu banyak gitu, belum terlalu terbiasa gitu antara si pelukis dengan si penulis tadi melakukan itu. Gitu. Karena memang kita berangkat dari satu alam imajiner yang sama, hanya perbedaan dari sudut pandang teknis sebenarnya. Satu melukis karena gerbangnya dengan, sama nih, visual yang satu dengan tulisan gitu kan ya. Jadi kelak tidak menutup kemungkinan Pak Is ketika Pak Is didatangi seorang penulis dan tolong respon dong tulisannya, untuk dari bentuk tulisan ini Pak Is respon tuh menjadi sebuah lukisan. Ya, karena saya kira tidak ada salahnya kita mencoba itu gitu. Bahkan mungkin saya termasuk yang menginginkannya gitu. Ya kan, karena kita tadi kan sudah berbicara ada keterkaitan. Nah, kenapa kalau memang itu dikatakan seperti itu, alangkah baiknya kalau kita memulainya juga, gitu, mengawalinya. Gitu. Kita, ya kan, memulainya. Gitu. Jadi kalau dari tersajakan nih Pak Is, lu kenapa ketawa sih? Nembak on the spot karena mau itu. Iya, dari tersajakan, Pak Is ini ada puisi nih Pak Is, gitu kan. Kira-kira Pak Is bisa nggak sih ngeresponnya untuk menjadi sebuah lukisan dan menjadi sebuah karya seni? Iya. Kan? Bisa, itu pasti jawabannya bisa. Cuman kita mungkin perlu ada proses. Nah, prosesnya tadi si penulis tadi mungkin perlu berkomunikasi dengan pelukis. Gitu. Karena kalau hanya saya membaca tulisan tadi, yang mungkin keterbatasan kita itu bisa menjadikan tulisan tadi akan berbeda respon. Tapi kalau kita bertanya kepada penulisnya, mungkin kita bisa merasakan langsung keinginan si penulis itu apa. Iya, bahasa gampangnya gitu. Frekuensinya dapat deh. Frekuensi dapat, pasti akan lebih dapat. Tidak hanya tidak apa ya? Kalau melihat kata-katanya saja itu tidak cukup. Nggak cukup. Harus kalau ada interaksi. Saya loh, nggak tahu kalau pelukis lain. Kalau pelukis lain saya nggak tahu, tapi saya merasanya. Kurang afdol gitu. Siapa sih penulisnya gitu? Boleh nggak saya ngobrol gitu? Berarti keterikatannya tidak hanya dengan tulisannya, tapi dengan si penulisnya juga. Betul. Supaya toleransinya akan lebih kecil kalau kita ngobrol gitu, daripada kita membaca. Kalau saya menganggap begitu, kalau saya membaca, jangan-jangan nanti saya mengira maksudnya ke sana, mungkin si itunya agak berbeda gitu. Berarti bisa dibilang juga sebenarnya tidak ada gap ya di antara penulis pelukis gitu. Kalau gue sih bilangnya nggak begitu sih. Bisa dibilang berarti sebentar lagi ada tersajakan X Iskandar SP gitu. Atau pelukis lain. Oke, Pak Is, kalau ditanya gini, pesan seorang pelukis bernama Pak Iskandar SP terhadap generasi milenial. khususnya yang berkecimpung di dunia ranah seni ataupun secara umum, gimana sih Pak Is dari sudut pandang seni Pak Is tuh menghadapi hari-hari yang akan datang? Jadi saya juga mengalami yang atau mungkin apa yang akan dialami atau mungkin sama atau mirip seperti itu kan, karena perjalanan kita gimana pun pernah melakukan itu. Itu mungkin saya dianggap lebih dulu lah. Tapi kan tidak semua sama jalan yang sama gitu, hanya mirip-mirip saja. Tapi pasti ada kesamaannya gitu. Misalnya kesulitan, benturan-benturan gitu. Nah saya hanya mengharapkan apa, mencobalah untuk bisa bersahabat dengan hati, dengan diri kita sendiri. Ya, mencobalah untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan hati kita. Gitu. Nah, karena itu adalah modal yang paling utama. Gitu. Dan jangan pernah merasa apa ya, tidak bisa atau merasa kurang mampu gitu. Karena di dalam seni itu toleransinya itu sangat lebar. Cara apapun bisa kita lakukan. Gitu. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau untuk sudut pandang Pak Is itu sendiri, yang gua respon adalah nggak ada waktu buat insecure. Itu sama kayak tulisannya Pak Is di buku antologi nih. Nah Pak Is endorser di buku antologi puisi Tersajakkanlah. Boleh dibacain kali ya Om Is ya. Pesannya gini kan, di sini ada satu pesan yang sangat dibold oleh beliau. Nah jadi di sini saya mencoba untuk bisa katakanlah dari sini ya, misalnya yang mungkin tadi kita katakan bersahabat dan berdamailah dengan mereka. Yang mereka itu adalah perasaan, pikiran, dan hati. Ya kan? Pikiran dan hati. Posisikan mereka secara paralel dan tentukan siapa yang berada di posisi terdepan. Otomatis yang lainnya akan mengikutinya. Saya selalu memilih hati sebagai lokomotif dan lainnya sebagai gerbong. Itu artinya hati itu menjadi komandannya. Nah, saran yang sangat saya utamakan adalah sedikit saran dari saya, menjauhlah dari kata pesimis karena dia akan membinasakan seluruh peluang yang akan datang kepadamu. Menjauhlah dari kata pesimis karena dia akan membinasakan seluruh peluang yang akan datang kepadamu. Karena pada saat tadi lo bilang kan insecure itu datang, padahal di depan itu ada tawaran yang sebegitu terbukanya buat lo maju, tapi karena lo pesimis tadi kata Om, lo mundur, nggak jadi diketok deh tuh pintu. Emang guys. Jadi, gue kayaknya nggak bakal cukup cuy, kalau cuma satu kali saran Pak Is tuh. Ya karena gue pikir jam 2 jam nggak cukup juga. Gitu. Kita bakal lebih banyak dapat deep talk dan ya semoga kalau emang kalian punya kritik dan saran atau pertanyaan, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Juga kalau misalnya mau ngobrol sama Om Is, berarti ada dong sini dong. Iya, Pak Is selalu standby di kafenya. Kafenya itu ada di Cibinong, ada Asmara Coffee. Betul banget. So gimana Mbak Mi? Dan ada catatan juga. Karena tadi kita bicara tentang kafe, sebenarnya saya ini seorang pelukis. Dan kebetulan memang saya memiliki tempat ini hanya digunakan sebagai workshop melukis, ya kan? Artinya hal-hal yang mengenai berarti kedepannya bakal melukis. Ada galeri seni atau ada kegiatan seni di sini? Mudah-mudahan. Guys, Jabodetabek. Siap gitu kan? Dan kebetulan ada teman baik saya, gitu, yang memiliki rejeki dan beliaulah yang mengolah kafenya. Nah itu cantiknya. Jadi kita bisa berkolaborasi antara apa kafe dengan teman-teman yang berkegiatan. Tapi emang gue harus akuin kafe ini tuh art banget sih. Ya kebetulan dia juga memang memiliki intuisi sana ya. Art, gitu. Makanya saya katakan tadi art itu kan milik semua orang. Kenapa art kita, milik semua orang? Iya. Kenapa kita nggak mencoba saja apa yang kita inginkan, apa yang kita ini gitu kan? Gitu. So sangat mendalam ya untuk banget, banyak sebenarnya. Kalau misalnya dibuka lagi, wah makin banyak lagi, nggak selesai-selesai memang. Tapi cukup 1-2. Sampai jumpa di lain hari, sampai jumpa di lain arti. Dan pastinya terima kasih banyak Om Is sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak Om Is. Jadi Kalian tinggal tunggu aja nanti karya goresan Pak Is berkolaborasi dengan Tersajakkanlah. Oke, guys. See you next episode. See you next episode. Jangan bareng lupa gue, subscribe juga. Alek, jangan lupa subscribe. Sama Ami juga, dan mungkin nanti akan ada Omis lagi. Kita beritahu ya di next episode-nya. Oke. So, bye. Ciao. See you.